Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Rahman bin Ayub telah dianugerahkan dengan beri kehormat pasukan khas Laut Paskal dalam satu majlis di Kapal Diraja KD Panglima Garam, Pangkalan TLDM Lumut pada 6 Februari 2024. Beliau menjadi penerima ke-14 beri kehormat Paskal sebagai mengiktiraf kepimpinan, sumbangan, jasa yang telah dicurahkan dalam pembangunan keupayaan operasi dan latihan, infrastruktur, kelengkapan dan pembangunan organisasi Paskal. Panglima Tentera Laut juga telah merasmikan tempat rempuh halangan dengan nama Rempuh Halangan Arba 1989 yang baru siap dibina dan bertujuan untuk meningkatkan fizikal dan mental anggota Paskal ke tahap maksimum. Litar rempuh halangan berjarak 1.15 km ini terdiri daripada 13 halangan dan menekankan aspek kekuatan upper body yang sinonim dengan tugas Paskal yang memerlukan daya ketahanan tinggi dan mencabar. Panglima Tentera Laut juga telah menyempurnakan pemakaian beret ungu Paskal kepada penuntut kursus asas Paskal Siri 73-2023 yang telah berjaya menamatkan kursus. Seramai 87 pelatih yang terdiri daripada seorang pegawai TLDM, 77 anggota lain-lain pangkat TLDM dan 9 anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM telah menyertai kursus ini yang bermula pada 11 September 2023. Namun, setelah melalui 5 peringkat tahap latihan, hanya 17 orang pelatih yang terdiri daripada 14 anggota TLDM dan 3 anggota APMM yang berjaya melepasi ujian akhir kursus ini. Sistem latihan yang diterapkan sepanjang kursus ini bertujuan untuk melahirkan anggota Paskal yang berwibawa, mampan dan terbaik sesuai dengan cokan kata Paskal itu sendiri, iaitu sentiasa yang terbaik. Saya juga mengingatkan pada saudara semua bahawa ini hanyalah titik permulaan dan langkah pertama bagi anda di dalam Paskal. Ketahuilah bahawa adalah lebih mudah untuk mendapatkan beret Paskal daripada mengekalkannya. Turut datang bersama beret Paskal saudara adalah tanggungjawab dan amanah untuk sentiasa berusaha bagi memajukan diri baik dari segi fizikal maupun kompetensi.